Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Anugerah-Mu limpah atas kehidupan kami, Tuhan. Rahmat-Mu yang selalu baru boleh kami nikmati pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh datang kepada-Mu. Bawa hati kami, tolong suci kuduskan hati kami ya Tuhan, supaya kami layak datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati setiap kami yang hadir sore hari ini, terlebih juga hamba-hamba-Mu yang siap melayani Engkau. Tuhan tolong pengurapan yang dari surga kiranya turun atas setiap kami yang sore hari ini ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amen. Mari kita ingat segala kebaikan yang sudah Tuhan karuniakan dalam setiap kehidupan kita melalui pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus, ku cinta. Selamanya Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus, cinta Kau selalu. Cool.
kembali. Bahkan biarlah setiap kami diperbaharui oleh urapan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Biar kami menikmati kekuatan yang diperbaharui. Dan kami juga menyatakan doa kami agar Roh-Mu bekerja seluas-luasnya ke seluruh anak-anak-Mu yang ada di gereja ini. Di sini Roh Kudus, kau mengasihiku, kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku, kau hadir di sini. Menyembah-Mu Yesus, amin.
iya dan amin bagi setiap kami. Bahkan Engkau menyediakan Roh-Mu yang kudus untuk mendampingi setiap kami secara pribadi. Engkau Allah yang mengenal pergumulan masing-masing hati setiap umat-Mu. Engkau bukan saja besar, tapi Engkau menyediakan diri-Mu. Satu persatu kami anak-anak-Mu Engkau dampingi. Biarlah kami menikmati kemenangan itu, Tuhan. Biarlah kami terus hidup di dalam kemenangan itu, Tuhan. Karena kami rindu melalui kehidupan kami kuasa-Mu nyata. Melalui kehidupan kami orang-orang di sekeliling kami menikmati kuasa-Mu yang sempurna itu, Bapa. Mari sore hari ini, di hari yang terakhir kita bersatu hati berdoa. Sebelum esok adalah hari Pentakosta. Mari pakai sore hari ini agar Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus menemukan kita tetap setia sampai akhir. Selidiki aku, silakan duduk kembali. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasih thank you.
setia. Amin. Itu pun kami juga mau belajar tetap setia sampai akhir hidup kami. Amin. Terima kasih Bapa, kalau sore hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Mari Bapa tolong hamba-Mu untuk sanggup menyampaikan firman-Mu sore hari ini dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Amin. Kami diberi pengertian dan kami percaya bahkan kami mau melakukannya. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan pemberitaan firman-Mu sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau tutup bungkus kami, hamba-Mu secara khusus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Amin. Sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh benar-benar menjadi berkat bagi setiap kami. Amin. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat sore. Ya. Ini hari yang ke-9, yaitu buah yang terakhir dari ke-9 buah roh. Ya. Penguasaan diri. Kalau kita sudah belajar beberapa hari, ya, hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita mempelajari 9 buah roh, yaitu penguasaan diri. Ya. Penguasaan diri bukan hanya milik orang Kristen saja, ya, tetapi sebaiknya dimiliki semua orang. Apalagi orang yang punya pengaruh atau punya jabatan harus memiliki pengendalian diri yang baik. Nah, itu adalah tuntutan jabatan. Ya. Itu adalah tuntutan jabatan. Ya, kita harus sebagai pemimpin, ya, boleh menjadi, harus menguasai diri, sehingga menjadikan semuanya menjadi baik, ya. Ya, apa jadinya, ya, seorang public figure yang tidak punya penguasaan diri yang baik, ya. Contohnya kita tahu, ya, beberapa hari yang lalu, ya, di media sosial sangat sangat viral, ya. Ya, seorang public figure yang benar-benar diagungkan oleh mereka, ya, tetapi kenyataannya lepas kendali, ya, ketika mereka diperiksa, ya, ketika satu mobil itu diperiksa, ya, benar-benar lepas kendali. Saya lihat sendiri itu WA-nya itu, ya, baku hantam dengan petugas. Itu satu bukti bahwa orang masih belum mampu menguasai dirinya, ya. Memang gampang, ya, penguasaan diri gampang diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan, ya. Mari coba kita baca di dalam Lukas 16 ayat 32. Kita baca bersama-sama karena ayatnya cuma satu. Lukas pasal 16 ayat 32. Oh, Amsal, maaf. Amsal 16 ayat 32. Kita baca bersama-sama. Kita ketemu. Amsal 16 ayat 32. Kita baca sama-sama, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Luar biasa. Saya pelajari sejak saya di WA oleh apa itu Bu Dwi, ya. Saya pelajari apa yang harus saya sampaikan, ya. Ya, maklum, ya. Ya, saya pelajari. Ya. Apa maknanya ini Tuhan? Ya, tolong Roh Kudus. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Seperti saya katakan tadi,
Ya, ada banyak contoh di luaran sana, ya, yang sering juga kita lihat. Ya. Ada seorang pendeta yang juga lepas kendali. Ya. Kebetulan gereja ini lagi bermasalah. Terus sebetulnya dia jadwalnya khotbah, tetapi yang khotbahnya pendeta yang lain. Akhirnya dia lepas kendali ketika duduk di situ, berdiri ke depan, langsung tonjok-tonjokan sama pendeta yang khotbah ini. Ini sangat disayangkan sekali. Kita sebagai ini adalah satu contoh sebagai public figure, ya. Ini tidak patut untuk kita contoh, ya. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang selalu disoroti kita di mana-mana, ya. Seharusnya kita mampu berbuat baik, ya, menjadi contoh yang baik dimanapun kita berada, ya. Nah, yang juga sering kita lihat, ya, di dalam lapangan baku hantam, kita nonton sepak bola ada bonusnya tinju, itu sering terjadi di mana-mana, ya. Di negeri ini sering terjadi, ya. Ada banyak contoh di depan kita. Inilah orang-orang yang lepas kendali, ya. Orang-orang yang tidak mampu untuk menguasai dirinya, ya. Nah, jadi siapapun bisa hilang kesabaran, penguasaan diri saat pikiran tertekan atau stres, ya. Ya, juga ada banyak sering kita mendengar, ya. Ada maling ketika mau nyolong, kepergok, ketemon, ya. Akhirnya yang nenek-nenek dibunuh, ya, karena tertekan, karena konangan, ya. Lepas kendali, ya, daripada aku konangan digebukin orang sak kampung, mending, ya, seperti itu. Lepas kendali, tidak berpikir jernih. Orang yang seperti itu sudah tidak berpikir jernih, ya. Pasti pikirannya bagaimana untuk menyelamatkan diri, ya. Ya. Jadi sabar dan penguasaan diri adalah ada hubungan sangat erat di ayat yang Amsal 16 ayat 32 tadi, ya. Sabar dikaitkan dengan seorang pahlawan di sini kalau kita baca. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, ya. Siapa pahlawan? Sepanjang kita kenal, pahlawan adalah orang yang menang di dalam memimpin peperangan. Kita tahu siapa saja, ya, pahlawan kita di negeri ini. Ada banyak contoh, ya. Mereka membawa pasukan untuk merebut hak mereka, ya. Salah satunya yang paling terkenal adalah siapa? Pangeran Diponegoro, ya, sebagai pahlawan, ya. Ya, itulah sepanjang yang kita kenal sebagai seorang pahlawan, ya. Pahlawan disebut juga sebagai orang yang berhasil dalam mempertahankan hak, ya, atau lebih tepatnya berjuang untuk memimpin perang. Itu yang kita kenal. Nah, di mana pahlawan kita sebagai orang-orang percaya? Ada juga yang dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, ya, ibu guru, pak guru, ya, itu adalah juga pahlawan. Nah, yang pertama, kenapa orang yang sabar dianggap sebagai pahlawan? Ya, dalam Amsal 16:32 tadi mengatakan, mengendalikan diri, ya, atau kesabaran butuh perjuangan dan itu sangat berat, dibutuhkan pengorbanan, ya. Orang yang mampu mempertahankan diri, ya, mempertahankan kesabarannya, itu membutuhkan pengorbanan. Apa saja korbannya? Mungkin ya korban perasaan, ya, korban harga diri, harga dirinya diinjak-injak istilahnya begitu. Ya. Ada banyak korban yang terjadi ketika kita mempertahankan hak kita untuk menjadi lebih sabar. Korban waktu, korban harta, ya. Tapi semuanya sabar itu harus jadi bagian hidup kita, sekalipun itu pahit harus dilakukan. Itu katanya Pak Eko pada hari apa kemarin itu, ya. Sekalipun pahit harus dilakukan, harus menjadi bagian hidup kita, ya. Harus menjadi bagian hidup kita, ya. Apalagi seorang pemimpin seperti yang saya katakan tadi. Orang pemimpin yang ingin berhasil harus punya sabar yang tinggi, ya, dan jadi pengayom atau melindungi,
mungkin salah satu perusahaan mungkin ya. Sabar akan membawa suasana kerja menjadi nyaman, ya, ada rasa tentram sehingga kerja tim itu menjadi lebih solid lagi, ya, sehingga semua karyawan menjadi semangat untuk melakukan tugas mereka, ya, ya, jangan jadi pemimpin yang ditakuti, tetapi pemimpin yang disegani. Ya, sebab kalau pemimpin yang ditakuti, pemimpinnya pergi, kita ngiwi-ngiwi, kita ngece-ngece, gak ono. Bujina gak ono, wis, enak-enak lunggu-lungguan, turu-turu, wis. Begitu pemimpinnya datang, wah, kayak-kayak cepet-cepet ngambil sesuatu apa yang harus dikerjakan. Ya. Tetapi kalau pemimpin yang disegani, ya, disegani, sabar, ya, berwibawa, punya kebijaksanaan, ya, disegani. Walaupun pergi, ya, tidak ada di tempat, kita melakukan semuanya beres-beres saja. Ya. Tidak harus menjadi pemimpin yang ditakuti, tetapi menjadilah pemimpin yang disegani. Ya, memang, ya, saya tidak bisa menyalahkan siapapun juga, tetapi kadang-kadang kalau kita dalam keadaan kondisi yang kepepet itu kadang-kadang langsung bet, ya, tidak bisa disalahkan. Kondisi yang ada di lapangan, ya, kadang-kadang membuat kita menjadi emosi, menjadi kita menjadi lepas kendali. Jadi lepas kendali penguasaan diri kita pasti dah hancur. Ya. Untung kalau kita sadar, kita minta ampun sama Tuhan. Kalau nggak sadar, ya, kalau nggak sadar, maka akan terus berulang kembali hal-hal seperti itu. Ya, ketika kita sadar, oh aku sudah salah, ya, tidak menempatkan diri sebagai seorang pemimpin yang baik misalnya, ya, kita berdoa mohon ampun kepada Tuhan. Ya, itu. Jadilah pemimpin yang disegani, ya, ya, nggak peduli di bidang apapun juga, ya, apalagi di perusahaan. Ya, kalau kita menginginkan keberhasilan yang tinggi, yang besar, kita harus bisa membawa diri kita menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, yaitu pengendalian diri, ya, di Amsal tadi. Ya. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ya. Menguasai diri juga bisa dikatakan mengendalikan diri. Ya. Melebihi orang yang merebut kota. Artinya, penguasaan diri nilainya lebih tinggi dari orang yang merebut kota. Jadi yang namanya kota pasti ada banyak macam persoalan, ya, ada banyak macam gangguan di situ, ya, ada banyak karakter yang ada di kota tersebut, ya, di Batu ini contohnya, ada banyak macam-macam, ya, yang kita hadapi aja barusan yang pada hari tanggal 1 nanti dibuka, ya, orang disuruh pakai apa masker aja sulitnya setengah mati. Padahal udah dikasih. Saya tahu sendiri, BRI itu bagi-bagi masker di pasar. Ya, mereka nggak mau pakai masker. Loh, maunya itu lo apa? Ya, sampai ada pengumuman di situ sama orang-orang pasar itu. Tidak mau tertip pakai masker, jangan ke Pasar Batu katanya. Ya, benar ini. Ya, kita untuk tertip aja, ya, sulitnya setengah mati. Ya. Nah, itulah adalah satu contoh bahwa kita hanya harus untuk belajar selalu taat, ya, apa yang diperintahkan, apalagi oleh firman Tuhan, ya. Yang namanya kota pasti ada banyak macam persoalan, ya, sebab ada banyak karakter di dalamnya. Kota saya ibaratkan sebagai, ya, boleh saya ibaratkan sebagai rumah tangga lah, ya, kalaupun rumah tangga, ya, atau keluarga. Yang namanya keluarga itu pun, ya, banyak persoalan dan juga karakter penghuninya beda-beda. Ya, wong Jawa ngarani ndok sak tarangane ora podo. Ya. Situ begedut, situ api, situ nurut, ya. Kuapate macam-macam karakternya, ya. Nah, itulah. Ya, itulah. Nah, kita sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin keluarga itu berhasil membawa keluarga kita, ya, berhasil membawa kita menjadi apa itu lebih baik, ya, bagi pemimpin keluarga yang mampu untuk memimpin keluarganya menjadi baik, ya, rasanya di dalam keluarga itu
ada ketentraman, ya. Ayem rasanya, adem ayem, ya, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah dalam arti masalah-masalah yang kita sengaja misalnya, ya, nggak apa-apa senengannya gelut misalnya, mabuk-mabukan, ya, itu akan menjadi akan membawa masalah, ya. Tetapi pemimpin keluarga yang bisa untuk mengayomi keluarganya, membawa keluarganya, memimpin keluarganya di rumah itu rasanya adem, ayem, dan tenteram. Ya, masih di lockdown, makan tahu tempe, ya, bersyukur saja. Ya mau apa? Ya, bersyukur saja. Ya, masih pentungi, bakar telo, bakar pohon, ya bersyukur saja. Ya, ya itu. Ya. Nah. Dalam ketentraman semuanya berjalan dengan baik. Ada cinta kasih yang terjalin baik. Orang tua bisa jadi panutan bagi anak-anaknya. Dan anak-anaknya mudah diatur. Hormat pada orang tua. Pasti rasanya kerasan tinggal di rumah. Tanpa ada pengendalian diri. Tanpa ada penguasaan diri. Tanpa ada kesadaran mustahil itu. Tanpa ada kesabaran itu mustahil didapat. Ya. Aku sebagai kepala keluarga lek gelem yo ngene gak gelem yo wis. Lek gelem nyingkir yo ya. Akan berantakan keluarga kalau di kalau kita mempunyai sikap seperti itu. Ya. Itu. Ya. Yang ketiga, ya, sebaliknya orang yang lepas kendali, ya, lepas kontrol, hobinya marah-marah, ya, menghuni rumah tangga jadi takut seperti yang saya katakan tadi, waduh kalau papa ini saya nyinggir aja, ya. Gak kerasan, ya. Karena seringkali marah, karena gak sabar, gak ada pengendalian diri, gak ada penguasaan diri yang baik. Ya. Untung kalau kita masih gak turun tangan misalnya, ya. Masih gak ngaplokan, gak mempiling. Ya. Puji Tuhan kita sebagai anak-anak Tuhan dididik untuk tidak seperti itu. Ya. Tetapi kita dididik untuk takut kepada Tuhan. Artinya kita takut berbuat dosa. Ya. Jadi kesabaran dan pengendalian diri adalah utama di dalam kehidupan kita. Ya, marah boleh, ya. Tetapi untuk memperbaiki yang nggak benar tadi, ya, yang nggak benar boleh dimarahin. Ya. Misalnya salah wis tak kandani dikongkon ngelakoni sing koyo ngene, ternyata terbengkelai nggak dilakukan, itu boleh dimarahi. Nggak apa-apa, itu sah itu dimarahi. Ya, nggak apa-apa. Itu banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Banyak terjadi di sekitar kita, ya. Tetapi sementara kita marah tidak lepas kendali, tetapi tetap ada di jalur kebenaran, ya. Ada ayatnya mengatakan sebelum matahari terbenam, apa Buria, Pak Ria? Iya, ya, itulah, ya. Boleh kita marah-marah, tetapi untuk sesuatu yang benar, ya, memperbaiki sesuatu yang benar. Ya. Lalu marah itu menjadi hobi, waduh, ya, susah. Ya, ya. Pasti sudah, kalau marah itu menjadi hobi kita, sudah nggak nyaman kita hidup di rumah, pasti itu. Ya. Jadi jangan hanya karena marah jadi hobi, maka urusan jadi berantakan, ya, malah kehilangan sesuatu yang berharga. Ya, coba kalau nggak percaya. Kalau kita marah-marah, ya. Kalau kita marah-marah, pasti ada sesuatu yang berharga itu hilang dari hidup kita. Salah satu contoh yang paling kecil apa? Damai sejahtera itu pasti akan hilang. Ya. Kalau kita nggak segera bertobat, kita nggak segera minta ampun, pasti damai sejahtera itu akan hilang. Ya, mungkin hari itu kehilangan damai sejahtera karena hobinya. Tersalurkan, marah-marah tadi tersalurkan, ya, ya. Ada contoh yaitu bangsa Israel, ya, ketika dibawa keluar dari tanah Mesir, ya, keluaran 15 ayat 22, waktu 5 menit lagi. Keluaran 15 ayat 22 sampai 24.
Kita baca sama-sama sekali lagi. 2:3. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka di Mara, tetapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu pada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, bersungut-sungut, orang bersungut-sungut itu juga ya, penguasaan dirinya kurang. Ya. Namanya orang sudah 3 hari mungkin lelah ya. Ya. Pasti yang utama itu minum, pasti yang di air pasti yang dibutuhkan. Kalau mungkin makanan lapar itu bolehlah. Tetapi mungkin yang kedua, ya, kepentingan yang kedua. Tetapi yang utama adalah air. Ya, di sini sempat bersungut-sungut bangsa Israel. Ya. Penguasaan diri yang paling sempurna hanya Yesus. Ya, hanya Yesus. Ketika setelah berpuasa 40 hari dicobai, ya, jadikanlah kalau engkau lapar, jadikanlah batu itu roti. Ya. Tapi Yesus tidak bergeming, ya. Dia tetap mampu menguasai dirinya. Ya. Yesus yang sempurna di dalam menguasai diri. Ya. Ayat yang terakhir yaitu di dalam, coba kita baca sekali lagi, Amsal 14 ayat 29. Baca sekali lagi yang keras, 1, 2, 3. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Siapa sih yang gelem jaran ikut? Nah, seperti ayat ini, tidak mungkin kita mau ya. Tidak mungkin kita bisa sekolah tinggi-tinggi kok jaran ikut kayak itu. Tidak. Tetapi orang yang sabar ya, besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Ya. Nah, itu adalah satu contoh bagaimana kita harus bisa menguasai diri, bisa mengendalikan diri di dalam segala hal. Ya. Saya sebagai sopir ya seringkali itu ya. Ya. Pernah satu kali gegeran sama Bu Indri karena saya ini diselip dengan kurang ajar nyelipnya itu loh. Tak uber-uber orangnya. Ya, orang mau, aku tak modun kene lek kamu, lek kamu gak iso ya sampai seperti itu. Itu artinya saya lepas kendali. Saya penguasaan diri saya enggak baik. Nah, itu adalah satu contoh. Mari kita belajar bersama-sama setelah kita mempelajari ke-9 buah roh, ya, yang terakhir adalah pengendalian diri. Penguasaan diri itu sangat penting ya untuk kita lakukan. Untuk kita bukti nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, puji Tuhan, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga itu menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk apa yang hamba-Mu sampaikan. Tuhan, tolong biar Roh Kudus yang memimpin kami untuk diberi kami pengertian tentang kebenaran firman-Mu seluruh malam hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun biarlah firman-Mu Tuhan tetap tinggal dalam hidup kami dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan duduk kembali. Baik, saya undang kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya sore hari ini kami akan memberi kesempatan kepada Roh Kudus berkarya semakin nyata dalam kehidupan kami. Kami merindukan agar ke-9 buah roh itu akan nyata dalam pribadi kami.
tidak ada seorang pun yang sempurna. Tapi Roh Kudus sanggup menyempurnakan setiap pribadi kami. Untuk itu kami datang kepadanya pada sore hari ini, merindukan jamahan tangan Roh Kudus Allah, agar Dia berperan secara nyata dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Katakan dengan kerendahan hati, urapan Allah, urapan yang datang dari Roh Kudus, kiranya menguasai setiap pribadi kami. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan kuasa itu.
bagi ilahmu dalam hidup kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, menteraikanlah setiap firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan dalam hari lepas hari. Roh Kudus, hidupkan benih firman itu agar kami boleh menjadi pelaku firman. Dikuduskan kiranya nama-Mu. Amin. Dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, sore hari ini kami rindu tetap belajar untuk Tuhan mewarnai kota yang kami cintai. Amin. Kami rindu mengambil bagian untuk memberi buat mereka yang memerlukannya. Kuduskanlah persembahan kami. Di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, kami mengangkat permohonan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kami akan masuk di dalam memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita pujikan itu pujian. Rasakan kuasa Allah turun. Allah Roh Kudus, Allah penolong yang sempurna. Sempurnakan setiap benih firman yang telah ditabur oleh para hamba-hambamu. Kiranya Engkau sendiri akan menyempurnakannya dalam setiap hidup kami, sehingga Tuhan kebenaran itu akan bermunculan dalam kehidupan kami masing-masing. Roh Kudus,
saatnya kami ingin menyatu di dalam doa buat negara yang kami cintai. Kami sangat mengasihi Indonesia. Kami percaya hati ilahimu ada di Indonesia. Dan kami begitu percaya kepadamu, engkau akan sempurnakan semua program apa yang dipikirkan oleh para pimpinan negara. Kuduskanlah hambamu ini Allah. Berikanlah Tuhan petunjuk ilahimu. Amen. Agar hambamu ini dapat memutuskan keputusan-keputusan yang mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami begitu percaya Indonesia adalah milik kepunyaan Allah. Dan engkau sendiri akan sempurnakan semuanya. Terima kasih Bapa. Kami mendoakan Tuhan kota yang kami cintai, kota Batu. Kami percaya kota Batu milik Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh rakyat kota Batu ke dalam tangan Tuhan. Engkau sendiri akan berperan secara nyata. Pakai semua Tuhan gereja-gereja di kota Batu. Agar mereka belajar untuk mewarnai kota yang kami cintai. Mereka boleh menaati semua peraturan ketetapan yang telah ditetapkan. Dan engkaulah Allah dan Tuhan yang akan mengendalikan semuanya. Tuhan, kami segera rindu membuka ibadah kami bersama. Dan kami percaya kepada Tuhan bahwa Engkau telah berjalan di hadapan kami. Engkau sendiri yang akan meratakannya. Dan kami akan Tuhan bersama-sama menyatu di dalam Engkau Tuhan. Karena kuasa Allah akan dinyatakan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, satu keyakinan yang kami rindu, karuniakan damai sejahtera, karuniakan sukacitamu yang sempurna. Kami rindu pulang bersama-sama dengan karya Roh Kudus Allah. Itulah kesempurnaan dalam penguasaan diri pada sore hari ini akan terjelma di dalam pribadi kami. Terima kasih Bapa, berkati para pelayan-pelayanmu pada sore hari ini. Berkati semua kami, sebab kami menyambut berkat Tuhan dalam